jungle. Di Jombang, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mengunjungi pondok pesantren LDII Gading Mangu di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Silaturahmi dimanfaatkan untuk saling presentasi gagasan tentang program pendidikan, utamanya pendidikan pondok pesantren dan pendidikan umum untuk Jawa Timur yang lebih baik. Harapan kami apabila nanti beliau bisa terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur nantinya, mudah-mudahan harapan kami adalah kami mohon perhatian kepada pondok pesantren di mana saja termasuk khususnya di Jawa Timur ini betul-betul bisa terwujud seperti apa yang beliau sampaikan tadi dalam pembicaraan pertemuan tadi, sehingga pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, khususnya di Jombang, nah ini nanti bisa betul-betul bisa hidup, bisa bergairah, dan punya perhatian khusus dari pemerintah. Kalau selama ini, terutama di bidang pendidikan, kalau selama ini pemerintah pendidikan pondok pesantren sedikit banyak agak terpinggirkan, kurang begitu perhatian, maka dengan adanya ini nanti mudah-mudahan di samping pendidikan umum juga pendidikan-pendidikan di pondok pesantren menjadi perhatian khusus dari beliau. Audio Jungle.